Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bill Motor. Kali ini saya mau share cara untuk menyalakan dan mematikan nada saat kita menyalakan kontaknya ya. Jadi yang pertama mudah sekali. Kita lihat dulu, kita coba seperti apa. Mati, kita coba nyalakan hijau. Sudah hijau. Nah, itu terdengar suara tit atau bip lah, nadanya keluar suara. Nah, dan cara untuk mematikannya gampang sekali. Baik, kita merah dulu ya. Ini merah. Nah, ini kita tekan tombol yang bawah, kemudian kita tekan tombol yang atas dengan cepat, agak cepat. 1, 2 kan seperti itu. Coba ya. 1, 2. Nah, kalian lihat tadi, ini menyala. Kalau menyala terus ya, itu nanti tidak akan keluar nada, nadanya hilang. Coba saya nyalakan. Ini hijau. Nah, kalau hijau saya nyalakan. Nah, ini nggak ada suaranya. Nah, ini nyala. Ini gak ada suaranya. Kita matikan dulu. Sudah. Nyalakan. Nah kan gak ada suaranya. Suara nadanya hilang. Nah, bagaimana cara untuk menyalakannya ya. Oke. Kita matikan dulu. Merah ya. Nah, ini kita tekan yang bawah, kemudian yang atas. 1, 2. Nah, berkedip. Kalau berkedip itu nanti akan keluar suaranya. Kita coba kita nyalakan. Nah, oke. Nah, suaranya keluar. Saya matikan lagi. Saya nyalakan. Nah, suaranya keluar. Begitu sebaliknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.